Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Live Reportase Bagi-bagi Takjil Ikatan Alumni SMP Negeri 12 Surabaya di Taman Asreboyo Surabaya. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, puluhan alumni SMP Negeri 12 Surabaya berkumpul hari ini tanggal 16 Maret 2024 di Taman Asreboyo Ngagel. Hari ini kita berkumpul untuk berbagi-bagi bersama masyarakat sekitar, berbagi kebahagiaan, berbagi rahmat di bulan yang penuh rahmat. Sebanyak 22 angkatan dari tahun 79 sampai tahun 2002 telah mengumpulkan sebanyak 2.675 paket takjil masing-masing senilai 10.000. Meskipun kehadiran komunitas belum dapat dikonfirmasi, semangat para alumni untuk berbagi takjil tidak surut, sangat luar biasa. Dan seperti Anda lihat di belakang, masyarakat sekitar sudah sangat tidak sabar dari tadi ya, sebelum kita bagi-bagi pun sudah mengantri panjang dan alhamdulillah cukup tertib. Sabtu sore 16 Maret 2024, Taman Asreboyo di Jalan Ngagel, Surabaya menjadi saksi kegiatan yang bernama Bagi Takjil Bareng All Angkatan dan Komunitas. Acara ini menggabungkan semangat berbagi dari 22 angkatan SMP Negeri 12 Surabaya, mulai dari angkatan 74 hingga 2002. Semua peserta acara terlihat bersemangat dalam berbagi dan menjalin silaturahmi, yang menjadi sorotan dalam acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 12 Surabaya, IKAROLAS. Acara dimulai tepat pukul 3 sore dengan sambutan dari Saiful, Sekretaris Jenderal IKAROLAS, yang mewakili Ketua Umum yang saat itu sedang dalam perjalanan. Sambutan kemudian dilanjutkan oleh Diah Murfiati, Ketua Panitia Cahaya Ramadan 3, IKAROLAS. Dalam sambutannya, alumni 88 dan pendiri Amira Bilqis itu menyatakan bahwa momen tersebut sangat penting untuk mempererat hubungan antara para alumni SMP Negeri 12 Surabaya. Ini sangat bagus, sebanyak 22 angkatan bisa barengan. Dan takjil yang dikumpulkan juga cukup banyak, sekitar 2.700 paket takjil. Hal ini sangat bagus buat branding IKAROLAS. Selanjutnya dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Udin dari Angkatan 96. Setelah rangkaian seremoni selesai, masyarakat yang telah menunggu di luar dengan antusias memasuki area acara. Berbagai kalangan mulai dari pejalan kaki, pengendara, ojek online, penumpang angkutan umum, pengemudi becak motor, hingga pengguna mobil datang untuk menerima takjil yang dibagikan. Suasana semakin semarak oleh Mariono 92 dan Prasetyo dari 83 yang silih berganti membakar semangat panitia dan relawan dalam proses pembagian takjil. Antusiasme yang tinggi dari masyarakat menunjukkan betapa berharganya acara ini bagi mereka. Media online dan televisi turut meliput kegiatan tersebut yang berhasil membagikan 2.675 paket takjil kepada masyarakat yang sedang melintas di Jalan Ngagel. Informasi dari panitia menyebutkan bahwa jumlah paket takjil yang dibagikan bahkan mencapai lebih dari 3.000 pada hari tersebut, berkat tambahan sumbangan dari para alumni yang antusias berbagi kebahagiaan. Pada acara ini, Angkatan 92 menjadi penyumbang terbanyak dengan 725 paket takjil. Suasana semakin meriah ketika mobil dari Angkatan 92 tiba, tepat di saat takjil sebelumnya sudah habis dibagikan. Prita Indradewi dengan atribut bendera Palestina turut serta membagikan takjil kepada masyarakat. Kejadian ini membuat panitia membuka kembali pembagian takjil secara bertahap. Ternyata masih ada takjil tambahan, jadi kami membuka kembali pembagian dengan sistem kloter, ujar Aksan, koordinator bagi takjil. Ya, alhamdulillah ada takjil lagi yang datang. Jadi seperti sistem kloter, kita buka lagi bagi takjilnya. Sungguh ini di luar perkiraan kita semua. Terima kasih. Acara bagi takjil bareng all angkatan dan komunitas merupakan bukti nyata kepedulian dan solidaritas para alumni SMP Negeri 12 Surabaya. Semangat berbagi dan silaturahmi yang terjalin diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Alhamdulillahirabbil alamin, 2.700 paket takjil sudah dibagikan. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, aman, selamat, barokah semua ya. Barokah buat penerima, barokah buat pemberi donasi, barokah bagi teman-teman yang sudah membagikan semua. Di penghujung Ramadan, seperti tahun-tahun sebelumnya,
Ikarolas juga akan berbagi paket lebaran bagi sahabat-sahabat Ikarolas dan pensiunan guru. Terus berikan donasi untuk semua kegiatan Ikarolas, acara-acara Ikarolas dari, oleh, dan untuk Ikarolas. Nantikan semua informasi di channel sosial media Ikarolas. Donasi akan terus dibuka untuk kelancaran semua kegiatan. Mari terus ikuti acara Ikarolas, dukung semua acara Ikarolas, berbagi bersama di bulan Ramadan ini. Terima kasih telah menonton live reportase ini. Sampai jumpa di kegiatan Ikarolas selanjutnya. Sekian reportase saya, Dwi Rahmawati, alumni SMP Negeri 12 Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikarolas!